Oke, sahabat Bina Generasi Karawang, kembali di saluran yang senantiasa menampilkan kendaraan. Gimana kendaraan? Banyak kendaraan yang lalu lalang di jalan, banyak tak terhitung. Tapi untuk apa menghitung kendaraan? Yang penting kita update saja situasi dan kondisi di Karawang, Cikampek yang senantiasa kemacetan terjadi di masa-masa hari-hari besar. Kita ikuti perjalanan kemacetan antara Cikampek Karawang yang membuat pengat dan pusing, bikin gerah, bikin emosi diri sendiri karena tak konsentrasi di dalam mengendarai kendaraan yang kita tumpangi setiap hari di siang hari yang panasnya membuat sakit di kepala ulu hati. Mungkin di antara kita pernah mengalami kemacetan yang panjang sekali ketika kita menjalani perjalanan yang kita tempuhi. Sangat terasa lapar, lelah, letih, lesu, dan khawatir juga kalau macet ini ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap kendaraan kita ataupun kondisi kita sendiri yang kita ngalami. Tapi seru juga kalau macet itu bisa sulap salib, lihat kiri kanan. Akan tetapi kita pun harus menyadari lewat kiri ada bahaya yang menanti, atau belah kanan sesuatu yang akan terjadi. Jadi haruslah senantiasa waspada ketika kita mengendarai kendaraan di siang hari ataupun malam hari. Ya, oke sahabat Bina Generasi Karawang, kita perlu waspada. Soalnya ya, ngomong-ngomong ini capek sekali ngomong dari tadi di siang hari kepanasan sampai-sampai kepala ini pusing sekali. Dan keringat pun tak terasa mengaliri badan, terasa terbanjiri oleh keringat sendiri. Ih, sangat telah sekali ya ngonten lihat orang-orang yang ngalami kemacetan setiap hari libur atau hari-hari besar, termasuk dari arus balik atau arus mudik. Tapi asik juga kalau lagi shoot ya, orang yang lagi macet, mereka pada ngelihat kita, mereka penasaran, ini lagi di shoot apa gitu ya. Jadi kita tuh jadi perhatian banyak orang. Mungkin saja nih orang yang lagi mudik, apa orang-orang yang arus balik dari berbagai daerah, mungkin dari Jawa atau dari Indramayu atau dari Bandung yang lewat Karawang yang mau ke Jakarta. Coba kita perhatikan itu motor, bingung mau kemana dia, saking macetnya jadi tidak konsentrasi. Perlu diketahui oleh para penonton, ini saya berada di jembatan Misran Kelari Karawang dekat Kosambi. Jembatan Misran ini di bawahnya ada penyeberangan. Kemacetan ini pukul hampir jam 12 siang ya, menjelang zuhur. Jadi kerasa sekali matahari menyengat, menyinari diri kita sendiri. Aduh, panas sekali ini, gak kuat gitu. Banyak kendaraan yang kepanasan gitu. Oke sahabat, di hari libur panjang ini tidak asing lagi kemacetan senantiasa terjadi. Jadi kita haruslah senantiasa waspada, tetap berhati-hati di dalam mengendarai kendaraan yang kita jalani. Demikianlah kemacetan yang terjadi di Cikampek Karawang menuju Cikarang. Jadi perlu diketahui, beginilah kondisi Karawang. Jika di jalan tol digunakan one way, maka nampaknya di jalan provinsi terjadi kemacetan.
Terima kasih atas kunjungan Anda di saluran Bina Generasi Karawang. Sampai jumpa, semoga kita bertemu kembali.